Perolehan medali, Olimpiade Paris 2024, update hari Jumat, 9 Agustus, pukul 6 pagi. Peringkat pertama, ditempati oleh Amerika Serikat, dengan 30 emas, 38 perak, 35 perunggu, dan total medali yang dikumpulkan 103. Peringkat 2, China, dengan perolehan 29 emas, 25 perak, dan 19 perunggu. Peringkat 3, Australia, dengan 18 emas, 14 perak, dan 13 perunggu. Peringkat 4, Prancis, dengan 14 emas, 19 perak, dan 21 perunggu. Peringkat 5, Britania Raya, dengan 13 emas, 17 perak, dan 21 perunggu. Peringkat 6, Korea Selatan, dengan 13 emas, 8 perak, dan 7 perunggu. Peringkat 7, Jepang, dengan 13 emas, 7 perak, dan 13 perunggu. Peringkat 8, Belanda, dengan 11 emas, 6 perak, dan 8 perunggu. Peringkat 9, Italia, dengan 10 emas, 11 perak, dan 9 perunggu. Peringkat 10, Jerman, dengan 9 emas, 8 perak, dan 5 perunggu. Peringkat 11, Kanada, dengan 6 emas, 5 perak, dan 10 perunggu. Peringkat 12, Selandia Baru, dengan 5 emas, 6 perak, dan 2 perunggu. Peringkat 13, Irlandia, dengan 4 emas, dan 3 perunggu. Peringkat 14, Romania, dengan 3 emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Peringkat 15, Ukraina, dengan 3 emas, 3 perak, dan 4 perunggu. Peringkat 16, Hungaria dan Swedia, dengan 3 emas, 3 perak, dan 3 perunggu. Peringkat 18, Uzbekistan, dengan 3 emas, dan 7 perunggu. Peringkat 19, Brasil, dengan 2 emas, 5 perak, dan 8 perunggu. Peringkat 20, Spanyol, dengan 2 emas, 3 perak, dan 8 perunggu. Peringkat 21, Iran, dengan 2 emas, 2 perak, dan 2 perunggu. Peringkat 22, Kroasia, dengan 2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu. Indonesia sendiri berhasil menempati peringkat 28 dengan 2 emas dan 2 perunggu. Indonesia berhasil menambah 1 emas dari angkat besi, Rizky Juniansyah, dan 1 emas dari panjat tebing, Fedrik Leonardo. Sementara itu, Filipina berhasil menjadi negara Asia Tenggara dengan peringkat tertinggi saat ini, dengan berada di peringkat 26 dengan 2 emas dan 2 perunggu. Dan berikut adalah perolehan medali selengkapnya.